may mắn quá. Dalam tak padat pun. Tak padat pun boleh ikut. So macam ni lah dalam pasar malam Cameron Highland. RM1. Oh, tak ada. Oh, tak ada. Oh, tak ada. Oh. Ha, tu Lok Ching hang, Lok Ching. Ada Lok Ching. Tu cakot dia. Kat bawah tak ada cakot dia. Tak ada ni cakot dia. Semua kau tak ada. Bawa bom. Oh, dah U-turn lah. Oh, dah peti bay masuk ke sini. Okay guys, so sekarang ni aku balik daripada pasar malam. Tadi memang panjang gila orang guys. Hampir dekat 100 meter ah. Orang beratok kan. Tapi dia panjang tu, sat je sebenarnya. Dah boleh masuk sampai dekat dalam. Dan panjang dia tu pun memang dalam pukul 8 sampai 8.30 macam tu lah. Memang sat gila. Lepas tu dah memang tak ada orang beratok. Aku rasa lah sebab pasar malam tu sebenarnya tak ada lah havoc sangat kan. Sebab kebanyakan orang jual makanan dekat situ, makanan yang sama. Macam kalau strawberry tu strawberry yang banyak. Kalau macam orang jual ayam tu orang jual ayam banyak yang sama. Jadi dia macam pasar malam yang lain juga. Cuma beza dia dekat tanah tinggi. Jadi bila orang dah sampai dekat Cameron Highland tanah tinggi ni, memanglah wajib singgah kan tempat pasar malam macam tu. Dan aku pun sendiri pun terasa lah nak singgah. Sebab last aku pit tahun lepas ke 2 tahun lepas, memang dah lama gila aku tak main Cameron dan bermalam dekat sini. So memang mengimbau kenangan lah. Tapi tak ada apa sangat pun yang aku beli. Aku jalan-jalan tengok orang kan. Dan make sure SOP jaga kan. Dan kalau pernah main pasar malam tu ada hari Sabtu sahaja. So sekarang ni aku nak balik ke hostel dan nak parking motor. Lepas tu aku nak buat night walk sikit lah. Aku nak jalan dekat kawasan tempat hostel yang aku duduk tu. Jalan-jalan tu nak tengok apa yang ada pula kan dekat kawasan tempat aku. Dan sekarang ni pun dah dekat pukul 11 malam dah. Jadi aku tak expect banyak kedai yang akan buka. Just nak tengok lah suasana malam dekat Cameron Highland macam mana kan. So malam ni alhamdulillah cuaca memang tak ada hujan langsung. Sejuk, memang sejuk lah. Dan kabus pun tak ada. Tapi hujan tak ada. Petang tadi memang hujan on off on off lah. Tapi petang malam ni memang cuaca cun. Gelap guys. So okay guys, so sekarang ni aku baru lepas makan tengah malam. Bukan makan malam, makan tengah malam. Lah ni jam menunjukkan pukul 12.40 malam. So kami tengah buat panggil night walk lah, jalan-jalan kan. So kat sini boleh nampak ada lampu-lampu dekat pokok ni kan. So kami saja santai-santai jalan malam sebab tak tahu, bukan tak tahu buat apa, cuma nak tengok
Cameron, suasana Cameron pada waktu pukul 12 malam kat atas kan. So sejuk tak sejuk ah, macam tu lah. So saja nak jalan-jalan sampai kat depan kan. So jom duduk tengah jalan pun boleh ni, duduk tengah jalan mana ada orang. Okay guys, so sekarang ni aku dengan Amir Utara dah jalan hampir 3 km. Jauh juga lah kami jalan ni, sampai dah kat jalan celah mana aku pun tak tahu lah. Tak tahu lah, lepas tu ada anjing kan. So tapi anjing nampak macam baik-baik lagi lah anjing ni, tak digang kami lagi kan. Yang paling best lah hari ni kan, paling best cuaca malam sampai ke tengah malam ni memang nak kata sejuk tu tak sejuk sangat pun, lebih kurang peti air rumah aku lah, biasa-biasa je lah. Tapi yang tak hujan tu lah yang terbaik tau. So aku nak tunjuk apa pun dia punya lighting tak baik sangat, yang tu lah. Kalau siang mungkin ada banyak view kan. Video aku untuk jalan-jalan malam kat sini sampai sini je lah, sebab aku nak pergi tunjuk jauh lagi dekat ampun, dekat depan sana pun macam tak ada apa sangat, gelap je. Lampu pun ada lampu jalan sikit-sikit kan. So macam biasa guys, aku ucapkan terima kasih kepada yang dah tengok video ni. Dan jangan lupa like, comment and subscribe aku punya channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys. Assalamualaikum. Ciao.